Sarah, buka dong. Kamu juga. Dapat yang merah. Cakep abis, kan? Kita pasti perlu sendok. Bersedia, siap, makan. Gak perlu roti. Dimakan langsung juga bisa kok. Sarah, makannya pelan aja sih. Mending comot yang banyak aja. Bomat deh, yang penting muat di mulut. Yuh, kenyang banget deh. Aku juga. Bentar, jangan sampai kebuang. Asah kreativitas kita yuk. Pasti bakal nyendi kok. Cek proporsinya ah. Harus pakai intuisi nih. Oke, hasilnya gimana? Itu aku! Wow! Beneran mirip kan? Mirip apanya? Kamu sering ngelukis ya? Namanya juga seni. Stop! Sweet dulu ya. Gunting menang lah. Berarti aku duluan. Berry favoritku. Bikin ngiler aja deh. Punyaku apa ya? Strawberry baru metik. Merahnya cerah banget gini. Sabar dulu. Hai, tangan mungilku unyu kan? Oke, bikin lebih seru aja kalau gitu. Yang siap, angkat tangan. Ngerti kan? Yuk, mari. 3, 2, 1. Limas! Kok jadi ribet gini sih? Pelan-pelan. Coba lagi. Jangan sampai jatuh. Susah dipakai nih. Ayo dong. Sarah, punyamu kok udah habis? Aku gitu loh. Emang kamu doang yang bisa? Langsung pakai tangan deh. Bodoh amat, pemenangnya kan aku. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Tebak. Menurutku 1. Kalau aku 2, buka tanganmu. Ya, hore, aku menang. Mau langsung kubuka. Oh, soda, menarik banget. Wow, kelihatannya enak. Iri, bilang bos. Semoga aku dapat soda juga. Bener, udah gak sabar mau nyoba. Ini dia. Bentar. Ayo kita lomba. Pakai ini. Kayaknya seru nih. Siap, yang duluan bisa minum dapat ini. Wow, seru banget. Oke, siap. 3, 2, 1. Mulai. Ayo, susah juga ya. Kalau ada air yang tumpah, pasti ribet. Hei, tisu toiletku. Apa? Ups, aku yang dapat sodanya duluan. Wuh, aku menang. Tapi, siniin hadiahnya. Semoga gigimu bolong. Aku gak sabar mau makan ini. Dia curang banget. Tunggu pembalasanku. Tapi gimana? Baunya enak. Dan kelihatannya enak. Baru kali ini lihat coklat segini. Wow, sebelah mana dulu nih? Pasti bisa kuhabisin. Rasanya enak parah. Nyebelin. Kamu mau juga? Ogah. Ayo dong, aku serius. Oke, kalau gitu, makasih. Cheers. Semoga isinya makanan lagi. Hah? Kosong? Gak ada isinya. Yang penting bisa jadi topi. Terus gimana nih?
Nona, ini tantangan berikutnya. Kalian harus nyelup esnya ke mangkok di dalam kotak, lalu makan. Ganteng juga. Aku suka es krim. Tantangannya seru deh. Bentar. Aku duluan. Semoga aku dapat yang enak. Gak ngintip. Semoga. Mana ya? Kiri, kanan? Susah banget. Oke, langsung cocol. Apaan nih? Krim? Enak. Giliranmu. Kamu dapat krim? Wow, aku dapat apa ya? Bentar deh, kalau dia dapat krim, punyaku bisa lebih enak. Aku mau coba yang ini. Mustard, salah pilih nih. Kasihan deh. Mungkin ternyata rasanya enak. Enggak, bentuk dan baunya enggak banget. Harus kumakan nih, anggap aja kayak krim. Jijik banget. Ya ampun, beneran dicoba. Iu, rasanya nyangkut. Apes banget sih hari ini. Hai, main petak umpet yuk. Tutup mata ya. Umpetin di mana ya? Oh, pasti kalau di sini gak bakal ketemu. Jangan dibocorin ya. Oke, cari telurnya. Apa ada di sini? Bukan. Aha, itu dia. Di panci. Kamu hebat. Yeay, keren. Sekarang giliranku yang ngumpetin. Jangan ngintip. Di mana coba? Bisa tebak? Di mana? Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Wush! Aku udah bosan. Main boneka aja deh. Seru banget. Oh tidak, aku jatuh. Boneka aku. Tidak, jangan. Kembalilah. Tidak. Aku akan menyelamatkanmu. Semoga gak apa-apa. Tunggu dulu. Oke, ini aneh sih. Hey, halo. Tutup aja deh toiletnya. Sebuah tombol misterius. Tunggu dulu. Aku pasti menang. Woohoo! Cuma beruntung. Aku pencet ya. Wow, lihat deh. Makanan gratis. Tunggu, ini apaan sih? Permen bentuk tengkorak. Aku belum pernah lihat yang kayak gini. Enggak banget nih. Jauh-jauh gih. Takut. Lihat nih aku dapat apa. Permen bentuk tulang. Dicoba dulu aja. Ini dia. Doakan aku. Lumayan lah. Seriusan kamu makan permennya? Enak kok. Beneran enak. Kamu harus lihat tuh. Hah? Kamu ngomong apa sih? Kok kamu ngeliatinnya gitu sih? Kamu jadi punya telinga anjing. Apaan sih? Yummy. Astaga. Aku mimpi ya. Sulit dipercaya. Duh, jangan dimakan deh. Tapi aku lapar. Oke, aku makan deh. Semoga gak kenapa-napa. Ya udahlah, cobain aja. Tunggu dulu. Udah kuduga ini ide yang buruk. Lihat tanganku. Wah, jauhkan permen ini dariku. Perutku keroncongan. Kenapa hal ini terjadi pada aku sih? Mau gak mau harus dimakan deh. Kacau nih. Tapi rasanya enak. Nah kan, jadi begini deh. Jadi, gimana nih? Siap, go! Lagi! Lagi! Yes, aku menang! Enggak dong, lihat lagi! Oh, ayolah! Wow, penasaran deh sama isinya. Kamu boleh buka duluan. Aku? Beneran nih? Oh, wow! Permen kapas! Tampak lembut dan halus! Bentuknya kayak awan. Tunggu apa lagi?
Berhenti, berhenti, berhenti. Masukin ke mangkuk itu. Ide bagus. Yuk masukin. Lihat, permennya larut. Seru banget. Tunggu, ada lollipop ternyata. Wah, jadi makin seru nih. Oh, kecil amat. Oh, kecil ya? Aku ingin lebih. Semoga rasanya enak. Brr, kok jadi dingin ya? Kamu baik-baik aja. Tenang, semua aman terkendali. Udah oke nih. Chris? Hey! Tolong aku! Apa yang harus kulakukan? Tunggu sebentar. Semoga ini berhasil. Jangan khawatir, aku cairin ya. Kayaknya susah deh. Yang penting kan udah usaha. Harus ngapain lagi ya? Gimana kalau minum teh enak ini? Aku sih mau, tapi nggak bisa. Kirain bakal berhasil. Aku peluk deh. Kamu dingin banget. Aku udah mencoba segala cara. Mending aku buka punyaku dulu deh. Oh, permen kapas lagi. Emang terlihat lezat sih. Semoga ada sesuatu di dalamnya. Masukkan ke dalam air. Ini dia. Wow, lihat cabai. Tampak menggoda dan pedas. Rasa favoritku. Enaknya. Wow, aku kayak naga. Chris, aku tahu solusinya. Lihat nih. Terusin, kamu berhasil. Pahlawanku. Chris, jangan makan permennya. Sini aku pegangin. Hilang. Ayo main lagi. Wow, lihat semua balon ini. Tunggu bentar, berikan tusuk gigi itu. Hei, itu punya aku. Aku mau letusin yang satu ini. Wow, ada uang di dalamnya. Aku emang beruntung. Aku suka permainan ini. Aku akan menggunakan tanganku. Susah juga ternyata. Tidak, pakai gigi aja deh. Oh, aku tahu. Pakai jepit rambut ini aja. Kayaknya bisa nih. Pop. Hah? Nggak ada isinya. Duh, kecewa deh. Aduh. Lucu banget. Sakit. Siapa yang ngelakuin sih? Letusin balon yang lain, ah. Apa? Empuk banget nih. Aku lihat loh. Ini enak banget. Aku mau lagi. Beneran bikin iri. Sekarang giliranku. Semoga dapat yang lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Apaan sih? Laba-laba! Aku benci laba-laba! Kamu ketakutan. Tinggal satu balon lagi. Apa laba-labanya udah pergi? Sebuah lollipop raksasa. Cobain ah. Rasanya enak. Kamu lihat nggak? Beneran nggak adil. Apa yang akan terjadi kali ini? Nggak mau ah. Kamu aja deh. Oke, nggak masalah. Udah belum? Kemana dia? Hah? Balonnya? Ini aneh deh. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Isinya pasti enak nih. Wow, dapat cabai biru ternyata. Pedesnya tetap nampol nggak ya? Lumayan enak kok. Ada ya orang makan cabai kayak gitu. Ini sih cabai biasa. Masa harus ku makan gini? Dah mirip naga penyembur api. Jangan kesini dong. Gitu aja takut. Iyalah, kan panas. Wah iya, kan bisa buat masak. Langsung aja. Wow, kelihatannya enak. Matang sempurna. Pakai roti lebih mantep deh. Masukin ke sini. Tambahin juga mustardnya. Nyam! Cabenya tiba-tiba bikin ngiler. Sarah? Apinya keluar terus. Oke, biar aku bantu. Buka mulutmu.
Gak ada lagi deh tuh napas apinya. Oke, sampai mana tadi? Siap, bukanya barengan aja. Gak mungkin. Imut kan? Wow, kalau punya gue, kok cuma satu? Tina aja dapat sebakul. Bakal setinggi apa ya? Aku jadi ngiler kan? Berapa tumpuk? Ratusan. Perlu kumakan semua nih. Yum, rasanya mantul abis. Bikin iri aja deh. Aku tahu. Wow, jadi banyak. Sihirku berhasil. Isinya kayak apa ya? Pasti jumbo banget. Oh, kamu nggak apa-apa, Sarah? Aman terkendali kok. Eh, tapi nggak juga. Haha, lucu banget ya. Udah, nih makan punyaku. Makasih. Buka yuk. Permen karet favoritku. Punyaku kok item semua. Varian rasa apa tuh? Ups. Sini dong. Kok? Pasti ini bisa. Masih gerak aja sih. Emang bisa hidup? Jangan aneh-aneh lah. Hati-hati, Sarah. Kayaknya udah diem. Malah jadi dua. Yang ini lebih enak. Wow, beneran masih hidup nih. Waduh, hidup juga nggak nih? Jadi takut mau buka. Ini sih bukan permen karet. Rasanya juga lebih enak. Selai super manis. Lezat. Wah, kenapa nih? Kok jadi ngebul? Isinya apaan sih? Gawat. Baca dulu kemasannya. Santuy, Tina. Bentar lagi juga sembuh. Gede banget. Jangan-jangan isinya coklat. Kita buka yuk. Telur lagi. Wow, keren banget. Favoritku. Aku maunya coklat. Tapi... Banyak-banyakan makan telur yuk. Seriusan. Kamu takut? Ayo. Oke, siapa takut? Mulai. Wow, dia ngebut banget. Harus ku kejar. Sini, ku habisin. Waktunya mau habis, cepat. Dikit lagi. Masukin semua aja lah. Habis. Aku pasti menang. Bentar, dia udah beres. Payah. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Kok ada yang beda? Yang ini isinya apa ya? Halo, isi apa nih? Mending langsung buka aja. Keren, pesawat mainan. Wush, wush. Aku juga dapet. Wih, seru banget. Hati-hati, entar nabrak. Bentar deh, apaan nih? Mantap, rasanya seger. Hah, kayak ada yang aneh. Sarah, ngilang kemana? Di sini. Hah, Sarah? Hai, lihat, aku jadi kecil. Ya ampun, aku punya ide bagus. Aku mau terbang, lempar pesawatku. Oke, siap terbang ya. 3, 2, 1. Wow, beneran terbang. Dia masih terbang.
Halo makhluk bumi, aku nggak ngajak ribut. Oh, dan aku bawa hadiah ini. Aku nggak mau. Ambil aja, itu bukan jebakan. Aku nggak bakal nyulik kamu kok, janji. Oke, kenapa aneh gini? Aku harus balik ke pesawat. Barusan ada apa sih? Buka hadiahnya kali ya. Semoga nggak nyeremin. Oh, jadi terharu. Sarah, dia cantik banget. Ada surat. Aku ikut seneng, Sarah. Cinta sejati. Kita bakal dapat apa nih? Kita undi dulu ya. Boleh juga. Kamu pasti bisa, Sarah. Aku menang. Woohoo! Isinya... aneh, cabe coklat, mana bisa kumakan? Semoga berselera. Hehe. Buka juga dong. Oh. Isinya cabe coklat gede. Nggak seru banget nih. Aku sih oke aja. Aku punya ide. Kayaknya nggak pedes. Coba ah. Salah besar, ternyata pedes. Mulai berasa. Enggak, semua aman kok. Enak. Pengen cepet kuhabisin. Berarti lumayan. Ngebul. Kamu beneran ketipu. Air, air. Air. Leganya. Untung aja ada air. Oke, bukanya barengan aja yuk. Stroberinya kelihatan seger. Bikin ngiler aja. Ada cocolan warna birunya lagi. Mari kita coba. Tantangan kali ini seru banget deh. Icip ah. Seger dan legit. Wow, ada apa nih? Aku berubah jadi putri peri. Wow, sayapmu keren abis. Jadi pengen nyoba punya aku nih. Asik. Bentar dulu deh. Pakai sedotan ini aja. Masukin di tengahnya nyampe atas. Yes, terus pakai suntikan buat ngambil coklat merah ini. Oke, tinggal dimasukin ke stroberinya deh. Segitu cukup, langsung makan. Asik, emang lezat kayak yang kamu bilang. Hah, apa-apaan nih? Kok gini? Ah, kamu jadi monster Poppit. Poppit? Eh, pencet dong. Hah, seru banget. Geli juga sih. Nempel di pitamu tuh. Dia nonton video apa sih? Ya ampun, lucu banget sih. Ada-ada aja. Selagi dia nonton, buka punyaku ah. Soda stroberi dan pisang. Aku coba deh. Eh, lihat minumanku nih. Apa bagusnya? Biar ku coba dulu. Duhai gadis cantikku, bunga ini buatmu. Hah? Apa-apaan? Nongol dari mana tuh? Makasih banyak. Curang, aku kan juga mau pangeran. Yes, oke. Aku juga suka soda. Tacap dulu ah sambil nungguin pangeranku. Biar makin cantik. Sip, sempurna. Rambutnya udah klimis, tinggal buka sodanya. Udah waktunya ketemu sama belahan jiwaku. Halo, pangeran? Hah? Apaan nih? Kue? Aku mau pangeran. Kenapa kue? Wah, kuenya kelihatan enak. Rasanya gimana ya? Oh, pangeran mau icip kueku. Oke, kalau mau kue ini ikut aku dulu. Oh, permisi sebentar ya. Bentar aja kok, nggak apa-apa kan?
Halo, Nona. Aku boleh icip kuenya? Langsung lumer di mulut. Idih, kok dia nyuri pangeranku pakai kue? Nyebelin, masa main serobot gitu aja? Wahai cantikku, manisku. Oh, aku paham. Hei, tolongin aku dong. Hai, dengar-dengar ada punya kue nih. Hah, pangeran lagi? Kok bisa? Wow, rasanya emang enak. Giliran pangeran yang lain. Hah? Oke. Halo, cantikku manisku. Kue? Oke, kalau itu maumu. Dia pasti bakal kena batunya. Mereka makan semua kuenya. Aku kan belum nyobain. Hah, biar tahu rasa kan? Aku dong dapat buket cantik ini. Oke, yang bisa nyentuh hidungnya menang. Mulai. Yes, menang. Bisa-bisanya aku nggak tahu posisi hidungku. Asik, pizzanya mantep banget. Pasti enak nih. Eh, bener loh, nikmat. Apaan coba? Dia kemana? Sarah, kamu di mana? Jangan tinggalin aku dong. Wow, aku udah teleportasi ke Italia. Ditemenin sama pizza lezatku. Ah, di sini lebih adem. Oh, ada soda. Emma? Kamu ngapain di gelasku? Aku pasti cuma ngehalu. Yah, aneh-aneh aja deh. Mending makan pizza. Pizza dan soda emang combo terbaik. Sarah, jangan tinggalin aku. Sarah, Sarah, kamu di mana? Wah, kamu balik lagi? Seneng deh. Udah, jangan lebay. Buka punyamu, Gi. Oh, wow. Permennya cantik-cantik semua. Beralas kue. Pengen banget nyoba. Mewah. Oh, dia pergi juga. Akhirnya aku bisa makan pizza dengan tenang. Bawa aku balik ke Italia, pizza. Wow, di mana nih? Di atas gunung. Dingin banget. Halo, apa ada orang? Yes, berhasil. Aku balik ke mejaku. Suara apaan tuh? Eh, pasti cuma ngehalu. Kali ini giliranku buka duluan ya. Apaan nih? Kayak granat? Mungkin ada isinya? Aku tahu. Kayaknya ini permen. Aku tarik pinnya ah. Jangan! Sarah, jangan! Yeay, berhasil. Oke, tinggal dicicip. Oh, aku ngerti. Gak meledak. Aku juga perlu lihat punyaku. Yeay, ternyata samaan. Saatnya icip punyaku juga. Permennya seger banget. Emma, aku punya ide. Lihat ini deh. Ketapel, buat apa? Nih, lihat. Mulai. Wow, jauh banget. Bagus banget. Kayak pas mau senja. Kamu mau nyoba juga? Iya dong, aku juga mau. Bentar deh, gak di situ. Di situ juga enggak. Nah, ini baru bener. Langsung tembak. Wow, kayak negeri dongeng penuh salju. Tantangannya seru kan? Oh, wow, granatnya balik lagi. Keren. Kita ulang lagi ya. Kayaknya perlu diulang lagi. Aku pakai ketapel keduaku aja deh. Nembaknya barengan dong. 1, 2, 3, tembak. Kita warnai dunia ini dengan merah dan biru. Aku dulu. Akulah. Bareng deh. Boom. Bakal seru nih. Udah siap mainin? Oke. 3, 2, 1. Pencet. Siapa yang menang nih? Hah, udah habis.
Ih, Naomi, harus kusalip nih. Masa? Emang bisa? Dikit lagi. Habis. Kelamaan. Iya deh, seri kan? Kekenyangan nih. Tapi nggak apa-apa. Buat aku, pidato juga nggak nih? Makasih banget buat perut dan badanku. Dapat apa ya? Aku dulu nih. Wah, beneran nih. Dapat permen biru. Rasa raspberry. Pasti seger nih. Sepiring juga habis. Satu lagi. Gah. Kok malah jadi dingin gini? Tanganku jadi es. Jadi semriwing. Apaan nih? Naomi, tangkep dong. Yah, kok jadi beku? Oh iya, kan bisa dipanasin. Pakai cabai. Waduh, pedes banget. Heh, ada apa sih? Semua aman kok. Giliranku kan? Wow, kayak kaki mini. Rasanya asam manis. Kenapa lagi coba? Wah, kakiku gerak sendiri. Wow, pergi dulu ya. Tapi nggak tahu kemana. Dadah. Oh, makasih. Kalian baik banget. Takutnya dia nggak balik lagi. Kakinya jalan sendiri. Karena makan itu. Saya mulai khawatir. Hai, Thomas. Naomi, kamu udah balik. Makasih, detektif. Dari mana sih? Aku kangen. Lega deh. Buka, Gi. Wow, baru tahu ada permen kayak gini. Enak nggak ya? Perlu diicip dong. Bikin ngiler sih. Lihat nih. Nggak ada mendung kan? Wow, hujan permen. Muat di mulut tuh. Keren sih. Punyaku apa ya? Asik, ini warna favoritku. Langsung makan ah. Lembutnya. Di mana nih? Di atas awan. Pasti ketinggian nih. Gimana dong? Tolong, selamatin aku. Permen Naomi kan? Kumakan aja lah. Tolong, tolong. Thomas, di mana sih? Thomas, Thomas. Kok malah ngilang? Woi, Thomas. Bikin cemas aja. Barusan tuh epic banget. Aku dulu ya. Merah merona. Cocok sama aku kan? Selebgram mah lewat. Makasih banyak semua. Lampunya bikin silau. Fotonya udah ya. Tapi bohong. Hey, malah ngehalu. Buka punya aku ah. High heels. Perlu diapain nih? Yang punya pasti nyariin. Mana ku tahu. Hai Nona, sepatumu bukan? Bukan. Aneh ya. Ngilang kemana sih? Wah, kamu yang nemu. Tolong pakaiin dong. Dengan senang hati. Ngapain coba? Cuma halu kok. Yum. Baunya enak. Malahan jauh lebih nikmat.
Gak usah dibahas lagi, oke? Giliranku kan? Ya udah. Permen segunung. Kayak potongan puzzle. Oh, gini aja. Aku kan jago nyusun puzzle. Dikit lagi. Sip, udah beres. Thomas, lihat deh. Hah? Keren banget. Maksudnya... Kita sama, Naomi. Jangan baper dong. Wah, punyaku juga nggak kalah nikmat. Ini sih nggak ada lawan. Masih banyak. Lezat. Hah? Apaan tuh? Liatin cupcake-ku dong. Dipelototin tuh, kenyal. Rasanya juga mantep. Kirain mata beneran. Kamu libas juga. Aku dulu ya. Aku dong. Sweet deh. Yes, udah pasti menang. Wow, dapet lollipop. Ukurannya gak kaleng-kaleng. Langsung sikat. Kulitnya renyah. Tapi kok jadi gini? Kok kayak bawang? Lah, emang bawang. Apa? Lucu tahu. Emang punyamu enak. Hah? Kok kecil-kecil gini? Baunya sih lumayan. Kenyal di mulut. Wah, aku tahu deh. Ulet kan suka daun. Pasang di sini. Langsung nempel aja tuh. Bagus deh. Wow, bisa bling-bling gitu. Jadi kupu-kupu. Buka yuk. Hah? Kok kosong melompong? Apaan tuh? Kayak topi buluk. Wow, bisa nyala. Lihat ah. Bentar dong. Tenang, aman kok. Penasaran deh. Wah, nemu ini. Mau milih juga? Coba deh. Nih, punyaku. Keren banget sih. Ada permennya juga. Dengar, titahku. Wah, isinya nambah banyak. Masa sih? Kok gini? Ih, bau. Buat kamu aja. Gak ah, kamu aja. Isinya apa ya? Aku buka ah. Wah, ada tulisannya. Minum aku. Udah jelas lah ya. Dapat kejutan apa ya? Gimana? Lumayan lah, tapi agak tawar. Kirain bakal lebih enak. Tantangan nih. Buka ah. Hah? Nggak mungkin. Kenapa nih? Tubuhku melar. Iya, awas mentok atap. Hai, Betty. Oh, gini aja. Wah, bisa kelihatan. Hai. Canggih juga. Wah, dapat apaan nih? Mana? Gak ada isinya. Nyebelin banget. Wow, dapat lollipop raksasa. Ngabisinnya pasti lama nih. Rasanya juga manis. Hey, boleh icip? Bagi dikit dong. Hah? Kamu mau? Oke, ambil aja. Berat nih. Makasih. Kayaknya enak. Beneran enak. Aku mengecil. Pasti gara-gara lollipop. Wah, Besti, kamu balik. Senengnya. Sini peluk.
Giliranku. Bentar, aku dulu ya, please. Oke. Topi, warnanya nggak matching. Jadul lagi. Kayaknya mewah tuh. Kali aja ada isinya. Coba cek. Wadidaw, kelinci imut. Gemoy. Hai, kelinci. Lembut dan peluk Abel. Namain Ojan aja, ah. Tantangan ini paling seru. Ojan, sini. Kayak trik sulap. Ayo dong, keluar. Apaan nih? Ada permen emut. Aku icip deh. Enak banget. Kamu dapat apa? Kayak pistol laser. Kalau aku tarik pelatuknya gimana ya? Wow, gelembung. Aku suka. Wow, cantik banget. Jadi banyak. Bisa puas main. Waduh, kok ngilang? Bisa gitu. Gimana masuknya? Aku bisa terbang. Mantul. Hai. Lihat nih, aku di dalam gelembung. Keren banget kan? Kamu jadi krucil. Gimana kalau ku pecahin aja? Sempet takut pas di atas tadi. Bawahnya apaan nih? Wah, permen. Harus ku coba masukin. Nikmat banget. Buka dulu, Gi. Kamu aja. Aku aja. Wow, telur coklat raksasa. Lihat deh. Coklat. Jadi nggak sabar mau makan. Warnanya biru. Bikin nagih. Ada isinya. Wah, globe mini. Nih, buat kamu. Oh, makasih. Yang ini muat di perut. Kenyal banget. Kita di luar angkasa. Apaan tuh? Kita mikirnya sama kan? Marshmallow bakar. Trik paling cerdas. Segini cukup. Ini sih marshmallow terenak sedunia. Wow, oke, dapat apa ya? Telur coklat, asik. Merah, favoritku. Bola mata. Agak ngeri nih, tapi tetap pengen nyobain. Seger. Hah? Kamu perlu ngaca deh. Wow, semua kelihatan jelas. Tampangmu kocak banget. Cepetan ngaca. Kenapa sih? Perutku sampai ngilu. Oke, tantangan selanjutnya. Apaan nih? Jus tomat. Bagi satu dong. Ambil aja, udah ada sedotannya. Wah, segernya. Jadi pengen nambah. Yang bener aja. Iyuh, aku sih doyan. Wah, isinya apa nih? Lihat deh. Wow, baru kali ini deh aku ngeliat ginian. Pengen langsung icip. Enak banget. Ini buat apaan ya? Permennya jadi muter kayak bor. Jadi bisa ngide. Kamu ngapain? Itu kan permen. Lihat aja nih. Pasti ada yang salah deh. Kita harus ngapain? Kita kan salah kamu. Ah, mundur. Gimana dong? Jauh-jauh. Tangannya lengket banget. Jangan deket-deket. Udah dibilangin. Kamu mau jus ini? Ambil aja, tapi jangan ganggu kami.
bikin was-was. Oke, kali ini aku dulu. Unicorn, bagus banget. Aku juga pengen unicorn. Sayang kalau dimakan, ini kan tantangan makanan. Gimana, enak nggak? Jatuh dari mana tuh? Ayo buka. Aku suka kejutan. Onesie unicorn. Coba dulu ah. Wah, keren. Bakal ku pakai terus, bikin anget. Keren juga. Duh, jadi pengen. Giliranku. Setumpuk permen karet. Langsung cobain ah. Enak juga, masih kurang. Elastis. Waduh, gak putus-putus. Gak habis-habis. Gak kebanyakan tuh. Duh, telat. Udah habis. Harus bisa ku lepas nih. Tolong. Coba sini. Sip, udah mendingan. Akhirnya bebas. Makasih. Bentar. Cap cip cup kembang kuncup. Aku dulu. Entar gantian, gak apa-apa ya. Apaan nih? Lumpur nuklir limbah beracun. Mantap. Makan gak ya? Kayaknya enak sih. Agak kecut. Wasem. Tampangmu lucu. Hah? Polisi racun? Harus banget gini ya? Anda saya tahan. Ini ngapain sih? Bentar, jangan dong. Lepasin. Kenapa sih? Jangan, please. Tolong. Harus gimana nih? Oh, udah keburu dibawa. Emma, kamu lagi. Untung aku bisa kabur. Dikiranya aku beracun. Buru, buka punyamu. Kayak bola mata. Coba ah. Kayak mata kadal deh. Cuma permen. Enak sih. Kok udah habis? Aneh, gawat. Emma, kenapa? Keselek ya. Udah mendingan kok. Jauh mendingan. Mau lanjut? Wow. Kamu cocok deh jadi ular. Seru-seruan ah. Mau dengerin musik? Gaspol, joget juga boleh. Wah, dia auto joget. Kayak kesurupan gak sih? Keren. Penasaran deh isinya apa? Ih, ini kan punyaku. Wow, cuma lidah bohongan kan? Dia dapat yang keren. Kalau aku, jelly permen asam. Kayaknya sih enak. Sesuai ekspektasi nggak ya? Emma? Masuk ke mulut dong. Ya, mukamu aneh. Oke, lanjut aja. Aku mau coba ini. Sedotan bukan nih? Luna? Enak banget ya? Ketawa aja terus. Makananku perlu di-upgrade deh. Oh, bisa lepas. Mirip lollipop mini. Stroberi. Cairan merah. Perlu ku celupin. Pasti bakal enak. Lihat nih. Asem banget. Oh, aku juga pengen. Bikin ngiler aja deh. Emma, ini kan punyaku. Dasar egois. Jahat. Awas aja ya, Luna. Hah? Yakin mau serakah? Kasihin makananmu.
kabur yang jauh. Gampang ketipu. Cobain ah. Nyam. Udah siap? Pasti enak nih. Hah? Kok menu kita samaan? Aneh juga. Udahlah, makan aja. Kayaknya sih asem. Empuk dan manis. Boleh joinan? Jelas boleh dong. Sama aja sih rasanya. Apaan tuh? Ketapel? Bisa dimainin nih. Harus duel ya? Dah tahu makainya. Langsung mulai. Siapa takut? Coba aja. Siap? Bidik? Yakin mau duel sama aku? Dan tembak! Gah! Woi, kena badanku nih. Bikin emosi aja. Ayo dong, tetap fokus. Lebih jelas. Puasin aja ketawamu. Ha, rasain. Kena, Emma. Emma? Aku duluan ya. Makasih. Tada! Jari! Berisik banget sih. Beneran bikin mual. Masa kenyal banget gini? Pasti cuma permen. Bikin Emma takut ah. Luna, jangan. Nggak mau lihat. Enak juga ternyata. Bikin lebih greget ah. Pokoknya nggak mau. Udah belum sih? Lihat bentar deh, Em. Oke, yang ini lucu sih. Kayak gini dibilang enak. Lebih enak dari dugaanku. Udah aku bilang kan, mau buka punyamu? Boleh juga. Agak nyeremin deh. Ada kacamatanya. Tapi bentuknya unik. Lihat ah. Pas banget. Terus apa nih? Minum dari sini. Masukin dulu. Wow, mulai ngalir. Kamu lihat gak sih? Dikit lagi. Wah, mantep juga. Loh? Gak mau kuhabisin. Minuman apa sih ini? Gak mau bayangin. Kenapa kenyal gini? Sekalian aja lah. Mau kamu makan? Cuma bohongan kok. Lihat nih, langsung kuhap. Tetap aja bikin muntah. Kita buka ya. Aku dulu dong. Aha, kayaknya seger nih. Senengnya. Semoga rasanya juga enak. Mirip semangka asli, tapi dari jelly. Lihat deh. Cobain, Gi. Bisa goyang-goyang sendiri. Seger kayak semangka. Tapi lebih manis. Giliranku. Wow, kayaknya sih pedes. Berani coba nggak ya? Emma? Hah? Udah berubah jadi jelly aja. Coba goyangin. Wow, keren. Bikin ngakak. Ih, aneh banget. Masa aku jadi jelly? Oh iya, harus kumakan nih. Kamu ngebul juga nggak sih? Hawanya bikin gerah. Nyalain AC-nya dong. Perutku mulai mendidih. Dari mulutku ya? Biar ku urus. Enggak, aku aja. Iya,
bikin tegang aja deh. Tantangan ini warna-warni banget ya. Yuk, dimulai sekarang aja. Sip. Wow, ini tempat apa ya? Saatnya tantangan merah versus biru lagi. Kamu duluan, Juli. Hey, ini keren. Iya. Saatnya icip-icip. Semoga rasanya manis. Bener, rasanya kayak raspberry. Plus gula pastinya. Terus buat aku? Aku dapat ini. Isinya apa ya? Bentar, kamu denger nggak? Ada taburan renyahnya. Tuh, lihat. Makin asik nih. Renyah dan manis. Jadi pengen nyanyi deh. Yuk dimulai nyanyinya. Waduh, itu beneran suara orang nyanyi. Hah? Ya, beneran suara orang nyanyi. Ini demi kebaikanmu, Kyle. Kamu gak asik deh. Aku cuma perlu regangin kaki. Yep, mantep. Kesini, sayangku. Lah, gimana? Kok bisa gitu sih? Seriusan? Cewek ini beneran halu. Di baliknya ada apa ya? Buka barengan. 1, 2, 3. Wow, ini keren banget. Gimana cara makannya? Kelihatannya canggih nih. Buka bawahnya. Bingo, lihat permennya yang menggoda. Ini rasa ceri nikmat. Simpan buat nanti, ah. Kalau aku sih, makan sekarang aja. Punyaku rasa raspberry. Nyalakan lasernya. Sayangnya nggak ada kucing yang bisa diajak main. Ini permen canggih. Bisa nggak sih aku ngindarin laser? Harus lentur biar bisa keluar dari sini. Nggak masalah. Waduh, nongol dari mana tuh? Ini kok rumit banget ya? Mending sekalian seru-seruan. Kita disco laser yuk. Keren abis. Gimana punya Muju? Kalau bayanganku beda sih. Asik, digoyang mang. Pesta sampai pagi. Juli, dia ngelamunin apa? Pakai bulu ini biar balik ke kenyataan. Lanjut, putar lagunya. Kok geli ya? Gah! Jauhin bulu itu. Pestanya udah selesai. Kamu siap? Lihat deh. Imut dan mungil banget. Kita lihat dalamnya yuk. Isinya lembek. Kayaknya kenyal. Rasa buah. Kylie. Kamu gak apa-apa? Wah, terusin aja deh. Oke, kamu selanjutnya ya. Hei, ini mainan apa permen? Mungkin dua-duanya. Permennya pasti di dalam. Bener, isinya macem-macem nih. Aku suka banget bintang-bintangnya. Dan rasanya manis banget. Kamu lagi apa? Lagi muter kipas angin.
Anginnya terlalu kenceng. Mukaku sampai mati rasa. Julie, berhenti. Aku hampir aja terbang ya. Rambutku masih rapi kan? Ayo mulai lagi. Hah, bentuknya kloset. Bikin nafsu makanku hilang. Beraniin aja deh. Aku makan ya. Hey, ini lollipop. Lollipopnya enak. Toilet yang ini nggak bikin jijik sih. Lihat, nggak nyangka bakal nemu permen di toilet. Tuh, kelihatan keren kan? Asem banget. Oke deh, aku mau nyicip. Permenku merah. Aduh, kok mampet? Bukan masalahku. Wow! Semua ini ada di dalam situ? Ini beneran kejutan dari kamar mandi. Aku bingung makan yang mana duluan. Jangan makan kebanyakan, Kylie. Buka dulu bungkusnya. Astaga, perasaanku nggak enak. Aku boleh minta satu? Nggak boleh. Oke, dasar pelit. Aduh, perutku nggak karuan nih. Masih mau makan permen? Iyalah. Hei, si Julie kemana? Kayaknya aku butuh toilet beneran. Apa? Toiletnya kenapa tuh? Dia percaya gitu aja. Hei kalian, kami lagi ikut tantangan tahu? Hus, sana. Gak bisa segampang itu ngusir aku. Wow, baiklah. Wow, saatnya tantangan nih. Tunggu bentar, aku yang duluan. Itu keren juga ya, tapi gimana cara pakainya? Agak ngebingungin ya. Tapi enak. Kalau diputar jadi apa ya? Lihat gerakannya. Muter di dalam mulutku. Oke, Hana, giliranmu. Aku gak pernah lihat yang kayak gini. Ini dipakai atau gimana sih? Oing, oing. Rasa permennya gimana ya? Enak juga. Oh ya, aku punya ide. Cuma perlu selotip. Hana? Hah? Lihat selotip ini, kamu bisa punya hidung babi sendiri. Imut banget. Stop deh. Geli tahu? Oke, babi kecil, saatnya main ke peternakan. Joey, jagain dia ya. Ide yang cerdas. Kamu pasti kalah. Yes. Punyamu menjijikan, Jared. Menurutmu masih hidup gak ya? Apa aku harus makan ini? Aku benci serangga. Oh, santai dong. Punyaku sih gak terlalu buruk. Yakin deh, pasti gak terlalu asam. Lagian ini kan warna favoritku. Aku berani nyoba gak ya? Rasanya sangat manis dan sangat asam. Aku di sini masih ketakutan sama serangga. Wow, rasanya luar biasa. Kamu harus nyobain. Gak bisa. Oke. Gak mungkin seburuk itu kok. Madison, jangan. Aku punya ide yang lebih baik.
Tambahan rasa yang tepat bisa mengubah segalanya. Bakal butuh banyak nih. Teksturnya lengket. Sekarang ambil yang satu ini. Serangga pakai stick. Baru jadi nih. Buatku. Kayak permen loh. Yum. Bener kan? Wow, enak banget. Makan permen lagi ah. Hey, piring berikutnya sudah datang. Punyaku terlihat keren. Seperti botol semprot gitu deh. Wow, seru. Rasanya benar-benar enak. Bagus. Aku mau nyobain punyaku ah. Botolnya unik banget. Wah, luar biasa. Wow. Oh, aku tahu. Aku mau makan mie. Makanan favorit sepanjang masa. Aku bahkan bawa sumpit. Terlihat enak. Kayaknya sih gitu. Pelan-pelan. Enak banget. Oh, ternyata pedas. Hati-hati, Madison. Pedas banget. Tolong. Syukurlah, kombinasinya oke juga loh. Oh, aku tahu harus ngapain. Gimana kalau dimasukin ke dalam air? Wow, menghilang. Tapi ada sesuatu tuh. Wow. Ayolah. Berlendir ya. Wow, ini bola mata warna biru. Kenyal. Singkirkan benda itu. Oke. Boleh juga. Oh, tidak. Apa? Dahimu. Apa yang terjadi? Menjijikan. Ya. Mata ketiga. Dipikir-pikir keren juga sih. Wow. Ini luar biasa. Coba yang mana dulu ya? Atau mungkin langsung keduanya? Apa itu? Permen biru. Lala. Giliranku. Mulai dengan keripiknya. Jared. Kamu rakus banget. Rasanya enak. Gimana kalau dimodif dikit? Kombinasikan kedua makanan ini. Aku beneran gak sabar mau nyobain. Pasti lezat banget deh. Dan masih ada sisanya. Enak. Kamu mau makan semua itu? Aku harus mencoba hal yang sama. Keripiknya banyak banget. Dan ini bakalan epic abis. Ini dia. Wow, aku belum pernah nyobain yang seperti ini. Tapi selalu ada kali pertama untuk segalanya. Hey. Menurutmu benda ini buat apa ya? Aku tekan aja kali ya. Oke. Ya. Hey, aku tidak bisa melihat apa-apa. Iya. Cute abis. Ada aroma gula nih. Langsung kucobain aja deh. Aneh. Oh, ketemu. Enak. Sekarang giliranku. Dan aku sudah siap. Ini lebih sulit dari dugaanku. Nyebelin. Pakai cara lain aja deh. Dapat.
Yummy. Lagi ah. Aduh, masa udah habis? Medicines. Lezat. Nikmat sampai remahan terakhir. Woohoo. Bagus. Oh yeah. La 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 la. Wow, lihat. Ya. Tunggu, di mana punyaku? Entahlah. Hah? Ini beneran enggak adil. Bukan urusanku. Aku ada kerjaan nih. Bentuknya kayak parfum ya. Hah? Oh. Ya. Aku juga mau dong. Boleh ya? Enggak. Oh, ya udahlah. Sebenarnya ini ternyata permen. Aku juga mau dong. Aku udah siap nih. Semprot sini. Enggak ah. Tega banget sih. Giliranku. Nyum 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 nyum. Oh, terima kasih. Wah, ini keren abis. Wow, nyobain yang mana dulu ya? Yang ini dulu kali ya. Apa? Dia punya dua. Ini enak banget. Kok kelihatan lezat ya? Asam, tapi aku suka. Apa? Itu. Oh, kamu mau ini? Gimana ya? Oke, nih ambil. Terima kasih. Rasa mint. Enak kan? Sebenarnya kita bisa berbagi ini semua. Coba punya aku nih. Beneran boleh, asik. Ayo, semangat dong. Udah saatnya olahraga. Pasti seru. Gerakin dulu kakimu. Satu, dua, kencengin bokong. Terutama kamu, Jared. Hah? Kok dia tahu aku? Mana mungkin? Fokus. Mantap. Semangatku naik. Kita lanjut ke gerakan jazz. Asik. Ah, kok gini? Nyeremin. Udah dong. Oh, lagi nyapas. Ih, gak bener nih. Hah, kok gini sih? Berisik banget. Oke, stop. Makanya benerin. Gampang. Lihat nih. Mantap. Wow, di mana nih? Rambutku ganti. Woohoo. Jared, aku dulu ya. Oke. Lihat nih. Ada mesin permen. Boleh juga. Cobain ah. Oh, bentar. Aku perlu koin. Kok nggak ada? Aku pinjem koinmu dong. Tenang aja, aku punya triknya. Apaan tuh di kupingmu? Wow, keren kan? Makasih Jared, kamu baik deh. Masukin. Yeay, berhasil. Dapat permen. Enak. Gak cuma enak sih, tapi lezat. Ups, sorry Jared. Gak apa-apa kok. Buka ah. Permen karet. Kelihatannya menarik. Oh, ada gel asemnya juga. Mewah juga. Coba, Gih. Oke, ini permennya. Dan ini gelnya. Terus diapain? Oh, aku tahu. Taruh gelnya di atas permen. Rasanya kayak apa ya? Mirip pasta gigi. Siap, hap. Wow, semriwing. Hehehe, asik. Seger banget. Kamu beruntung. Aku nggak bisa ngambil permen lagi. Koinku habis. Payah banget. Oh iya, aku tahu triknya. Goyangin aja mesinnya. Jadi hujan permen. Nah, gini dong. Rasanya makin enak. Bikin aku kalap. Permenku, punyaku. Santai dong.
Gak mau stop. Oke, aku mau makan punyaku aja. Lagi, mau lagi. Kayaknya kamu punya masalah, Lizzie. Masalah besar. Maksudnya apa? Mukamu bintik-bintik. Kalau kamu bohong. Oh, beneran. Wow, keren banget. Aku suka. Terserah kamu aja lah. Mukaku kelihatan beda. Iya, kayak badut. Eits, sabar dong. Ini giliranku. Isinya apa ya? Hah? Itu kayak stick video game deh. Kelihatannya enak. Hey, itu punyaku. Wah, stick beneran. Tombol ini buat apaan ya? Pengen ku pencetin semua. Wah, kamu lihat barusan. Mesin penjapit. Bonekanya imut semua. Wow. Oke, coba main ah. Aku harus fokus. Kayaknya susah. Dapat satu. Aku emang jago. Geser ke sini. Wahoo! Wah, hebat. Bonekanya peluk kabel. Aku kan pengen. Oke, mending buka punyaku. Permen meletup. Gak sebagus punyanya Jared sih. Aku lebih suka boneka. Tapi coba dulu deh. Kali aja enak. Taburin ke lidah. Bikin melek. Oke, mana lagi nih? Dapet. Koleksiku nambah banyak. Aku juga pengen main. Oh, aku punya ide. Hai, Jared. Mau tuker? Oke, boleh aja. Wow, mainan idaman. Wow, dapet satu. Oh, unyu. Ini harus diapain coba? Tadi udah keburu ngiain aja. Yah, mau diapain lagi? Mana? Mulai geli. Wah, boleh juga. Aku suka gamenya. Mantap. Kita buka yuk. Wow, sabar. Giliranku. Lihat deh. Wow. Kelihatannya enak. Aku dapat permen karet. Gede banget. Seberapa panjang ya? Aku tarik ah. Gak habis-habis. Lihat deh. Baunya enak. Rasanya pasti gak kalah. Hah, kayak makan mie aja. Bisa kuhabisin semua gak ya? Cobain ah. Aku juga pengen. Makan dari sini ah. Rasanya enak. Bener banget. Halo. Ya ampun, ini beneran gak sih? Hah? Momennya udah pas. Iuh, jorok. Tuh, habisin, ganggu aja. Oh, hatiku hancur. Padahal cuma pengen cinta. Oh, giliranku. Wow, cincin. Permatanya gede banget. Kayak cincin di negeri dongeng. Oh, aku tahu. Cincin, Lizzie, Lizzie, cincin. Pasti bakal romantis. Lizzie, ini buat kamu. Kamu suka nggak? Apalagi sih? Nggak mau? Iyo, nggak. Enak aja. Ditolak terus, masih belum kapok. Enak. Bisa jadi mood boosterku. Duh, kenapa lagi nih? Hah? Wow, aku jadi ganteng. Ups, gak perlu topi. Mending pakai mahkota. Udah kayak sang putri, maksudnya pangeran. Widih, Jared. Kamu ganteng banget. Kamu ngapain? Tadi gak mau. Nyebelin. Cuma aku dan cincinku. Iki dan cincinku. Mahkotamu aja palsu. Siap, buka bareng yuk. Ayo. Soda. Sodanya bisa aku pakai nih. Makan permen bikin haus. Kebetulan banget. Segeran punya aku. Iya deh, buka aja. Aku haus banget. Segarnya. Emang lagi butuh minum. Kenapa ada kloset mini? Coba buka deh. Ada isinya.
kali aja permen. Wah, ada lollipopnya juga. Pasti enak nih. Mungkin perlu dicelup ke kloset. Eh, kok ambigu ya? Tapi kamu paham kan? Lapisi lollipop pakai permen. Wow, rasanya lebih nikmat. Semoga nggak ada pupnya ya. Buka. Fiuh, untung nggak ada apa-apa. Ngapain pakai lollipop? Mending pakai tangan langsung aja. Oh, wow. Mantap. Aku punya ide. Kalau ditambah soda bakal jadi apa ya? Bahaya nggak sih? Cobain ah. Tuangin. Wow, busanya mulai keluar. Ih, Jared. Coba nggak ya? Iyalah, minum langsung aja. Lumayan. Ups, kelepasan. Hah? Kayaknya ada suara berisik. Au! Muncrat ke mata. Klosetnya juga sendawa. Kamu denger kan? Untung yang keluar cuma soda. Hah? Kok piringnya cuma satu? Kenapa lagi nih? Kubuka ah. Wow, lihat tuh. Triple loli. Senengnya. Wow, punya aku. Tuh kan, dia gitu lagi. Biar ku icip dulu. Wow. Mari kita coba. Kayaknya enak. Asli enak. Udah dong. Aku juga mau. Ayo, siniin. Ogah. Ha, ini punyaku. Cuma punyaku. Biru. Lihat nih. Pengen. Punyaku. Wow, bibirku jadi cakep. Gimana? Mau lihat dari dekat? Ih, ogah. Permen ini punyaku. Dibilangin punyaku? Lagian enakan yang merah. Balikin. Udah dong. Ih, gak kena. Kenapa jadi gini? Mungkin kita kelewatan. Aku jadi biru. Yuh, hampir aja. Oke, aku udahan. Iya, aku juga. Aneh banget. Suka lollipop raspberry biru yang lezat? Hei, itu punyaku. Wow, di mana aku? Kok semuanya biru? Waktunya lollipop. Hah? Itu permainku. Oh, makasih deh. Punyaku tadi lebih besar. Wah, apa? Kita masih hidup kan? Apa kita mau makan sesuatu? Apa nih isinya? Selamat datang di tantangan makanan biru. Siap melihat apa yang pertama? Ayo! Permen cincin. Cewek suka perhiasan kan? Tapi biasanya nggak dimakan. Oh, cantiknya. Dan pas banget. Manis juga ya. Aku selalu memimpikan hari ini. Persis kayak di negeri dongeng. Kamu liatin siapa sih? Hena, jadikan aku pria paling bahagia dan terima aku selamanya. Mau menikah denganku? Hena? Sadar, woi. Ih, boleh kan berimajinasi? Sayang kamu cowok impianku. Kayaknya bukan berlian asli. Semuanya bohongan. Udah takdirku jadi jomblo, makan permen selamanya. Kamu nggak apa-apa, Juli? Kok bisa nyasar ke situ ya? Ayo lihat ada apa di piringmu. Kayaknya permen lipstick raspberry. Ini enak banget. Dan ada gulanya. Ayo buka permennya. Cukup buka dan celup aja. Aku udah ngiler nih. Manis tapi di akhir terasa asam.
celup lagi. Kayaknya Juli beruntung. Aku mau juga dong. Aha! Apa yang lebih cocok buat permen kalau bukan gula lagi? Ini jauh lebih manis daripada lamaran. Siap buat ronde berikutnya? Iyo! Ini nggak asli kan? Nggak tahu juga. Apa harus kuambil? Kayak squishy. Aku selalu pengen bermata biru. Apa ini cocok sama wajahku? Halo semua. Ayo buka punyamu, Julie. Oh, gulungan permen asam. Coba lihat. Permennya gede banget. Wow. Apa aku berani ngabisin ini? Nih, tambah mata biru. Dia jadi kelihatan serem. Ini asem banget. Terus jadi manis. Ini kayak apa ya rasanya? Ayo coba aja. Itu marshmallow. Dan selai stroberi di tengahnya. Jelas bukan bola mata asli. Tapi tetap jijik kelihatannya. Oke, dikit lagi. Tapi ini enak juga sih. Dan yang paling seru, ada dua mata. Selamat makan, Hena. Wah, diseruput sama Hena. Oke, aku ngerasa ada stroberi. Dan gak tahu kenapa, yang ini lebih enak dari yang tadi. Permen ini terlalu besar buatku. Nih, ambil setengahnya aja. Makasih. Ayo berlomba. 1, 2, 3, go! Cuma mau kurapikan sedikit. Ini dia. Beres. Hena, kayaknya kamu kalah. Oh, tapi aku bisa makan cepat. Lihat. Kuakui, itu keren banget. Yuk, lihat yang berikutnya. Wow, ngapain dia di sini? Please, punk. Who you work for? Tombol kecil ini buat apa ya? Permennya nyala. Wah, aku punya lightsaber. Hena, jangan. Hampir aja hidung Juli kepotong. Tapi Hena kebawa suasana. Ini bahaya banget. Ayo hentikan. Pasti ada permen di sini. Aha. Kayak jus bening. Dan rasanya bisa sampai numbuhin bulu dada nih. Fih. Nggak usah lama-lama. Mau ku semprot langsung ke mulutku. Hena, itu kebanyakan. Lidahmu bisa copot. Rasanya tajam banget. Eh, giliranku ya? Kalung nerds. Tapi apa Juli bisa ngabisin? Patut dicoba kan? Awalnya agak asam. Jujur, rasanya agak aneh. Lihat gigi-gigi itu. Benar-benar bekerja keras. Mukanya kocak banget. Tapi coba kita tingkatin. Semprot dikit permen nerds-nya, Hena. Dan... ya ampun, ini asem banget. Sampai hampir nggak bisa ngerasain. Lidahku mati rasa. Apa kita bisa main satu ronde lagi? Nah, yang ini baru menarik. Tapi kita harus buka dulu.
kayak ada pasir di dalamnya. Jadi teringat hari-hari cerah di pantai. Waktu kamu main di pasir, joget sepuasnya sampai matahari terbenam. Julie? Sadar, Jul. Ini butuh bantuan medis profesional. Menghubungi dokter Hana. Ada pasien kurang liburan. Bisa tepuk punggungnya biar sadar. Dengan ini tentu bisa. Bertahanlah, Julie. Aku datang. Apa yang terjadi? Maaf ya. Ya udah, kubuka aja. Dan siap masuk mulut. Sudah mulai meletup-letup. Kamu dengar? Pasti terasa menggelitik lidah. Lihat ini. Kayak ada pesta di dalam. Keren banget. Saatnya mengisi ulang. Isi lagi. Kali ini lebih berisik. Aku boleh ikut main? Suntikan asam datang. Gimana? Kan emang udah meletup-letup. Rasanya unik banget. Tapi lidahku udah agak capek. Coba lihat Hena dapat apa? Itu permen selai ya? Kayaknya enak banget. Tapi harus kusuntik dulu. Itu kayak selai asem. Keluarlah. Nyam. Buat nyeimbangin rasa manis nih. Ayo dicoba. Awalnya asem banget. Terus kamu bisa ngerasain gulanya. Ini enak. Terasa manis dan segar di lidah. Cukup makan satu aja. Kita akan makan sepiring penuh, Beb. Semua harus makan ini. Kelezatan manis dan asam. Aku nggak mau kelezatan ini berakhir. Ini pasti menggelitik lidah. Ya ampun, itu banyak banget, Jul. Mau kamu habisin semuanya? Itu baru makan permen. Ya ampun, buru-buru amat. Tantangan merah versus biru klasik. Ayolah, sekali lagi. Balik, balik. Yes, menang. Oh ya? Angkat yuk. Permennya kelihatan lezat. Merah selalu favoritku. Ada juga pena gel asam. Ini cuma pena biasa ya? Terus apa serunya? Kamu harus bagi-bagi permen itu. Lihat nanti ya. Biar ku cobain dulu. Wah, asamnya. Iya, rasanya bakal enak sama ini. Makan. Iya, enak kayak dugaanku. Aku tahu. Julie, lihat ballpoint ini. Isinya tinta khusus. Nih, lihat. Keren kan? Tunggu aja. Cukup tuang airnya. Luar biasa. Buruan, Joey. Gitu aja. Lihat nih. Tiup biar jadi karya seni indah. Tara, bunga ya. Indahnya. Liatin aja terus ya. Jangan lepas pandanganmu. Gak usah peduliin aku. Aku lagi sibuk sendiri nih. Berhasil. Indah banget. Permenku kok hilang?
Mau kemana kamu? Siap untuk biru yang cantik? Cantik alami. Siapa yang gak suka ginian? Dan ini masih segar. Aku seneng banget. Lezat. Jangan ada yang terbuang. Aku mau makan semuanya. Aku tahu. Yuk bikin ini lebih enak. Kasih aku waktu sebentar. Jadi, keajaiban blueberry nih. Cantik kan? Pesta di dalam gelas. Giliranku nih. Ya ampun, senangnya. Mie pedas kesukaanku. Hidangan yang lezat. Kayaknya gitu. Saatnya makan. Kemejaku. Aku kecipratan nih. Dia mah gak nyadar. Masih setengah mangkok nih. Ya Tuhan, serangan saus mie. Hati-hati dong, Julie. Aku butuh pelindung. Aku gak denger, Joey. Sibuk makan nih. Ya, tahu banget. Pak, sini dulu sebentar ya. Makasih. Kalau butuh aku di sini ya. Apalagi nih? Hah, bakal bebas saus nih. Terlalu cepat ngomong. Lezatnya. Kemana ya, Joey? Siap untuk ronde berikutnya? Dan buka. Wow, aku suka hiu. Semoga aja nggak menggigit. Gimana cara makannya? Lihat rahang besarnya. Wah, agak mengerikan tuh. Masuk mulutku. Asam sekaligus manis. Hiunya senang banget. Aku juga. Sekarang kamu. Besar banget. Lihat nih. Penasaran cara makannya? Apapun caranya, aku ikutin. Ini kayak parfumku. Rasanya nggak kayak parfum. Oh ya? Yuk bikin lebih enak makannya. Lihat gelembungnya. Bersulang buat kreativitas. Hei, ada yang tersisa. Ampun, gelasnya jangan dimakan dong. Julie, kamu nggak apa-apa. Bibirmu jadi tebal. Tolong, tarik. Tunggu, aku tahu. Bawa senjata besarnya. Bertahanlah, akan kucoba lepasin. Iya. Ayo, gunakan kekuatanmu, laba-laba. Apa bisa? Baiklah, tinggal kekuatan superku. Dikit lagi lepas. Wah, gak pecah. Oh, bibirku. Apa? Oke, perempuan duluan. Wah, ini semacam laser ya? Apa bisa berfungsi? Ntar bakal ku tes. Tapi sebelumnya, ku makan dulu isinya. Ngiri ya? Manis kayak semangka. Ya ampun. Keren, giliranmu. Oke. Aku tahu ini apa. Ini planet kita. Bumi. Saatnya gempa kecil. Hei, aku mau lihat isinya. Apa gini malah ngencengin? Wah, aku tahu. Harus latihan bisep dulu nih. Yang satunya terasa pegalnya. Yeah.
Oke, kurasa cukup. Pegang ini. Ups. Tenang, aku nggak apa-apa. Hampir bisa. Aku capek. Kamu kan nggak ngapa-ngapain. Coba buka nih. Oke lah. Nggak susah kok. Soalnya udah kulonggarin. Oh, banyak glob kecil. Kenyal banget. Hey, jelly biru nih. Agak mirip bola mata. Selamat makan. Lumayan, isinya jelly. Nah, kalau kamu makan, aku mau nyoba pakai laser ini. Wah, kamu lihat itu? YOLO, kamu tahu artinya? Yuk, senang-senang di tempat baru. Wah, kita di pulau kita sendiri. Kita naik apa duluan? Nih, pakai shawlku. Dinginnya. Hei, udah ngeliat Putri Duyung. Aku bawa sesuatu nih. Cintaku padamu sebesar cintaku sama warna biru. Bunga merahnya untukku, Leo. Semerah api yang membara di hatiku. Aku punya pulpen. Nah, butuh apa lagi ya? Ah, buku catatan. Pastikan semuanya bagus dan rapi. Ini jauh lebih baik. Astaga, gimana bisa belajar kalau kayak gitu? Keripik ini enak banget. Aku nggak bisa berhenti makan. Mau? Lihat mejamu, kotor banget. Hah, maksudmu apa? Oh, tempat pensilmu bagus. Aku harus punya. Tunggu, aku punya ide. Aku bisa pakai kaleng keripik ini. Mulai dengan menggambar garis di sekeliling tabung. Bikin yang bagus dan lurus ya. Terus aku butuh pisau yang tajam. Potong mengikuti garis tadi. Pelan-pelan aja ya, bikin potongannya sama rata. Terus berdirikan tabungnya. Aku udah potong busa bentuk lingkaran. Tempelkan ini ke bagian alasnya. Terus miringkan kalengnya. Untuk bagian ini aku pakai lem tembak. Oleskan lem ke sisi kaleng. Terus lapisi lagi dengan busa di sekelilingnya. Jangan sampai ada yang terlipat ya. Pastikan semuanya rata. Terus aku mau segel ujungnya. Oleskan lem ke salah satu sisi busa. Lalu rekatkan kedua ujungnya. Tekan sedikit biar kuat. Sekarang lipat busa yang berlebih di bibir kaleng. Pakai lem biar nggak geser. Nah, aku udah motong busa lagi bentuk segitiga. Pinggirannya mau aku warnai hitam. Yang satu lagi juga ya. Sejauh ini bagus. Aku mau tempel stiker salju di sini. Ini bisa ditempelin ke kaleng. Kayaknya di sini pas. Sekali lagi tempelkan pakai lem ya. Selanjutnya, tambahkan mata boneka. Udah mulai kebentuk nih. Tambahin hidung kuning yang imut. Nah, yang ini jadi kumisnya. Terus aku butuh dua tangan. Pita ini berkilau banget. Aku butuh yang seperti ini. Kayaknya udah siap. Lihat deh. Oh, imut banget. Kerja bagus. Ini sempurna buat pulpenku. Nggak berantakan lagi kan? Kamu bercanda kan? Itu, lihat deh. Terserahlah, bukan masalahku. Kamu mah jealous aja. Bersih-bersih di sini, kibas-kibas di sana. Oh, lihat mereka, dua seniman kecil. Jangan diganggu, aku punya kejutan untuk mereka. Aku mau warnain ini. Duh, kenapa selalu begini sih? Gak apa-apa, bisa pakai pensil lain, aku punya banyak. Lagi-lagi. Nah, udah bagus. Apa? Yang benar aja. Kita kehabisan pensil. Tunggu bentar. Aku akan kembali. Dia mau kemana? Aku butuh bantuan. Harus aku ya semuanya. Kamu manfaatin aku karena aku panas. Ini agak memalukan. Jangan berhenti. Ayo, teruskan. Oke, kayaknya udah cukup. Ini yang kamu mau. Tunggu, aku punya ide. Aku butuh kotak permen ini. Simpan permennya untuk nanti. Oke, buka tutupnya. Sekarang pasang rautan di dalamnya. Pasang pakai lem ya.
Terus pasang lagi kotaknya. Nah, sisihkan dulu. Selanjutnya, ambil kain tadi dan potong dua kotak kecil. Olesi kotak permennya dengan lem, tempelkan satu lembar kain ke kotak. Sisi satunya lagi juga ya. Masih banyak yang harus dilakukan. Tempelkan busa di sekeliling sisi-sisinya, lilitkan ke sekeliling kotak. Sisakan bagian tutupnya ya. Sempurna! Sekarang aku mau kasih hiasan. Taruh dua mata di atas kain, warnai atasnya pakai warna merah. Ambil spidol dan gambar senyuman. Oh, dia senang. Perlu ditempelin stiker api. Nah, udah selesai. Lihat deh, ini lautan baru kita. Wow, luar biasa. Tunggu, masih ada lagi. OMG, aku boleh pakai ini? Boleh ya? Oke, boleh kok. Wow, ini keren banget. Aku nggak sabar mau nyobain. Wow, lihat itu. Sampahnya juga nggak berantakan. Pensilnya bagus dan tajam. Makasih, Claire. Oh, hai, Ma. Mama punya sesuatu untuk kalian. Es krim, kesukaanku. Terima kasih. Hari ini jadi makin seru aja. Aku udah nungguin ini. Waduh, kayaknya salah deh. Es krimku meleleh. Kebiasaan. Aku nggak pernah bisa dapat makanan enak. Kenapa nggak dijilat aja? Nggak apa-apa, sayang. Mama ambilkan yang pedes aja ya. Rugi deh kamu. Hari ini ujian. Aku seneng deh. Dasar kutu buku. Aku bawa penggaris keberuntunganku. Penggaris keberuntungan, hah? Harusnya aku belajar ya. Kan udah aku bilangin. Sebaiknya aku siap-siap. Ujian dimulai. Aku punya semuanya di sini. Jawabannya ada semua di penggarisku. Nilaiku pasti bagus. Ini gampil. Siapa juga yang perlu belajar? Hei, kok kamu bisa? Jangan bilang-bilang tapi. Ambil dua penggaris dan letakkan bersebelahan. Kemudian tempelkan selotip di atasnya. Ini jadi kayak engselnya. Terus tambahkan double tape di atasnya. Rapikan ya. Dan lepaskan bagian belakangnya. Tempelin deh jawabannya di atasnya. Sekarang tinggal dilipat penggarisnya. Nggak akan ada yang tahu. Aku cerdas kan? Wah, cerdik banget. Waktu hampir habis, anak-anak. Tunggu, aku hampir lupa. Aku kan punya contekan juga. Kenapa panik? Tapi harus disembunyiin. Dan aku tahu harus ngapain. Oleskan lem stick di atas kuku. Nah, cukup. Tempelin kertas contekan di atasnya. Aku jenius. Wow, cantik dan informatif. Oke, waktunya dapat nilai A. Ini yang aku cari. Kenapa nggak dari tadi? Semuanya aman. Claire, sedang apa kamu? Aku, nggak ada, Bu. Oke. Tapi ibu pantau ya kamu. Bla bla bla, nggak takut. Nyenyi. Hampir selesai nih. Apalah dayaku tanpa kukuku. Boleh juga, Claire. Aku harus konsentrasi. Harusnya tiap ujian begini aja. Kan jadi lebih gampang. Hah? Apa itu? Tidak. Tidak mungkin. Nyontek! Ada yang nyontek! Oh, santai aja. Wah, wah, wah. Ada apa di sini? Maksud ibu apa? Kamu tahu aturannya. Nggak boleh ada yang nyontek di kelas ibu. Aku nggak tahu apa itu. Aku kecewa, Claire. Iya deh, aku ketahuan. Serahkan semuanya. Kadang ibu tuh kejam banget, tau gak sih? Kamu gagal ujian. Gak kaget kok. Bisa-bisanya kamu. Kamu pantas dapat satu nilai. F-. Ini salahmu sendiri. F-. Oke lah kalau F, tapi minus. Gak adil banget. Apa yang kamu lakukan? Tadi ibu bilang F. Maksud ibu nilai A. Oh, tapi aku masih lihat ada minus. Ganti nggak? Ups, maaf. Nah, sekarang senang? Selamat, Claire. Kerja kerasku membuahkan hasil. Kamu gampang banget marah ya. Yang penting lulus, aku harus minta naik gaji. Wow, lihat tombol raksasa itu. Gunanya apa ya? Cobain yuk. Kita jadi culun. Wah, keren banget. Wah, yang ini lucu. Jadi berasa di sekolah.
Mewah banget. Mau pencet sampai kapan? Selanjutnya apa ya? Wow, kita masuk tantangan merah versus biru. Yuk kita mulai. Hah? Kok nggak ada isinya? Jangan bareng coba. Tuh kan, mesin permen untukku. Ada camilan warna kesukaanku. Tapi aku nggak punya koin. Kamu dapat apa, Matt? Ada permainan juga. Bener banget. Lihat pencapitnya. Aku punya ide. Kena deh. Jangan capit aku, Matt. Tapi masalahnya masih sama. Masa gak bisa aku makan? Pasti bisa diakalin deh. Aku tahu harus ngapain. Aku cuma butuh bantuan. Tara! Butuh uang, Eli? Kayaknya nggak bisa pakai uang kertas. Tukar uang receh aja kali. Kalau pakai ini bisa. Kita coba aja deh. Nggak ada salahnya, kan? Kayaknya berhasil. Aku berhasil dapat permen. Enak banget. Giliranku. Asem. Aku mau nambah lagi. Mari makan. Oh iya, aku punya penjepit. Sama-sama enak. Siap, tos, dan buka. Wah, lihat. Ototnya banyak banget. Dan bisa muter. Kalau punya aku. Wow, mari kita terbang mengelilingi dunia. Keren. Aku punya ide bagus. Ayo kita putar dulu. Tapi ini pesawat bohongan. Keren. Mau tukeran nggak? Ya udah. Pesawat ini bisa ngapain ya? Butuh tumpangan burung mungil. Lihat otot raksasanya. Gah, dia beneran kuat. Hey, Eli. Oh, jangan coba-coba. Kamu bakal kalah, Matt. Burung ini jauh lebih kuat. Ah! Dadah, burung lemah. Hey, ada bagiannya kebuka. Enak banget. Aku juga dapat permen. Mari makan. Wow. Lihat ototku. Kayaknya ototku kempes. Jangan diketawain. Tapi emang lucu sih. Silakan. Lihat barang indah ini. Tapi ini apa ya? Aku punya ide. Oh, aku pencet ya. Jangan, please. Eli, jangan. Sekarang aku siap. Wow, lihat tuh. Ya, bolong deh. Aku baru nyadar ada permennya. Mari kita coba. Lumayan kalau punyamu. Nih, lihat baik-baik. Aku punya permen jelly di sini. Kayak gini cara kerjanya. Waktunya nyemil. Rasa kayu manis. Aku mau juga dong, please.
Enak. Cap cip cup kembang kuncup. Kamu duluan. Gimana cara ngeluarin permennya? Wah, aku harus menang. Lihat. Keren banget. Apa aku bakal beruntung? Aku jadi gugup. Hah, tapi aku cuma dapat satu. Ini mah belum menang. Tapi lidahku udah gak sabar. Sekarang giliranku. Cara pakainya gimana ya? Kayaknya aku tahu. Tarik ke bawah dan keluar. Ini lollipop yang bisa dibawa-bawa. Kayaknya enak. Kenikmatan krim cherry. Miau, nggak habis nih. Tangkep ki. Permainku. Kenapa dijatuhin? Masa aku mut lagi? Jijik banget. Nggak bakal ada permennya kotor. Ini dia fungsi wadahnya. Phew, permainku selalu aman. Makasih, makasih banyak. Aku duluan ya. Lihat mainan keren ini. Aku wajib menang. Ayo coba. Aku jagonya main basket. Tenang, baru pemanasan. Ayo masuk dong. Bola basket nyebelin. Cepet masuk. Pelan-pelan aja, Matt. Udah mulai berasap tuh. Cuma ada air segini. Tapi gak apa-apa lah. Kok bisa gitu? Untung ada aku. Selamat nyicip deh kalau gitu. Wow, aku berhasil. Tuh, aku emang jago kan? Aku all star permen. Lihat. Siap? Hey, ini kan Pop It. Masa cuma ini? Loh, coba deh. Kok nggak bisa dipencet? Coba kita teliti dulu. Pasti ada penjelasannya. Coba geser beberapa lagi. Kalau pengukuranku benar, sekarang pasti bisa. Center, sekarang lebih jelas. Sepertinya ada penyumbatan. Matt, apa? Ada permen di bawahnya? Ini baru kejutan manis. Langsung makan yuk. Selalu mulai dari warna favoritmu. Biar ku intip dikit. Harus banget ku tuker nih. Beres, dia nggak bakal tahu. Siap, yuk kita lihat. Wah, aku dapet es krim. Udah ngiler nih. Ini pasti enak banget, yakin deh. Astaga. Wow, lihat permen ini.
Kok jadi dingin? Iya bener, dingin banget. Astaga, nih biar kamu hangat. Juga topinya, pasti berguna nih. Oh, makasih, udah jauh enakan kok. Oke, balik ke es krimku. Hei, kok diambil? Gak boleh, kamu udah makan banyak. Kalau mau makan lagi, ambil ini aja. Oke, aku bisa makan ini. Enak banget kan? Super enak! Jadi nggak bisa berhenti makan? Enak! Ambil segenggam langsung, ah! Hei, udah kosong! Aduh, tinggal satu. Buat kamu aja. Nggak, buat kamu aja. Oke. Ah, lihat nih, aku bikin apa? Wah, keren! Beres, nih hadiah untukmu. Wow, makasih banget. Kira-kira kita bakal dapat apa ya? Kan di sini nggak ada apa-apa. Mungkin diumpetin di bawah piring? Sial, kayaknya enggak. Ya, cuma piring kosong. Gabby, mungkin kita harus tutup mata? Udah ada sesuatu? Mestinya nggak lama begini. Astaga, berhasil! Lihat piring kita! Wah, kayaknya ini lotion. Aku siap banget nyobain. Olesin dikit di tangan. Nah, cukup. Terus gosok aja. Hah, lotionnya kok aneh? Apa? Astaga, itu bukan lotion. Ini kocak abis. Lucu, lucu. Lihat apa yang kulakuin sama benda ini. Udah ngerti, bukan lotion, tapi permen karet. Oh, oke. Lihat, aku bisa niup balon. Bagus, balonnya gede. Gabby, stop! Aduh, permen karetnya nempel di mana-mana nih. Kita sama-sama belepotan permen karet. Kita emang konyol. Siap, ayo tutup mata lagi. Yeay, berhasil lagi. Kayaknya permen karet lagi. Yes! Oh, punyamu diiris kecil-kecil. Baunya enak banget. Saatnya mulai. Nyam, enak banget. Aku punya banyak. Cantik lagi. Oke, ku ambil aja semua. Terus biar ku tekan-tekan jadi satu. Yes! Lihat bola permen keren bikinanku. Oke, saatnya niup permen karet. Wah, gelembung keren. Bisa sebesar apa ya punyaku? Oh, wow, astaga apa lucunya. Oh ya. Nah, mungkin ini saatnya tantangan berikutnya. Oke, aku duluan. Tunggu bentar ya. Oke, Gabby. Ini dia. Oh, sial, kurang bagus tuh. Oke, ku coba lagi ya. Ayolah, balon yang gede. Sekali lagi, aku pasti bisa. Upsie, terbangnya jauh banget. Nah, giliranku nih. Habis pemanasan, siap beraksi. Apa udah bisa mulai sekarang, Ava? Oke, aku siap. Ini dia. Wow, wah, tunggu Ava. Ava, kamu melayang. Letusin gelembungnya. Ava, jangan sampai terlanjur jauh. Ah, dia pergi. Aku harus gimana nih? Saatnya tantangan berikutnya. Wah, lihat tumpukan permen karet ini. Hah, kok cuma satu? Ah, nggak adil banget. Ava, permen karetnya lezat loh. Enaknya, mau lagi ah? Apa? Astaga, ini beneran gak adil. Kumakan aja permen semata wayangku ini. Aduh, cuma sebiji, sekeras batu lagi. Eh, aku ada ide nih. Hah, gigi palsu ini bakal jadi prank jitu. Hi,
akan kupakai gigi palsu ini, juga permen karetnya. Tunggu sebentar lagi. Ini dia, prank siap beraksi. Ini bakal jadi prank terkerenku. Ini dia. Oh, dia ngambil yang lain. Hah, lama banget sih. Kutunggu aja lah. Diambil, saatnya prank beraksi. Oh, apa itu? Kok sekeras gini? Astaga, gigiku, gigiku! Hah, lucunya. Lihat nih, Gabby, tenang, ya kan? Hah, gigi lain? Haha, kamu parah. Yuk dilihat. Wow, lihat nih, kayaknya lezat. Ya ampun, Poki Pink, aku seneng banget. Banyaknya, sepiring penuh. Halo, aku Pak Kumis. Aku bakal jadi Wolverine hebat. Aku jadi Walrus, kuku kaku. Kamu konyol, Gabby. Tapi aku ngiri, punyamu enak dipakai buat mainan. Ah, aku tahu, pakai aja di jari. Mereka bisa ditekan-tekan. Hah, jadi bantal, saatnya dikunyah. Lihat barisan ini. Nyam-nyam. Nyam. Nyam-nyam. Lihat. Yes, lemparan pertama berhasil. Bagus. Tadi tuh keren juga. Makasih, makasih. Hey, yes, ide kita pasti sama. Ayo. Sumpit Poki, ini dia. Makan permen pakai ini. Keren. Ini dia. Andai permennya bisa lebih banyak. Hei, tunggu. Ku makan aja sumpitku. Ah, iya, betul juga. Nih, yuk kita habisin. Renyah banget. Hei, mana snack-nya? Wah, kamu lihat kan? Jatuh dari atas. Sekotak permen karet. Sini, biar ku buka. Enggak, aku aja. Punya aku. Wah, yes, aku menang. Hei, tunggu. Apa-apaan? Aku jadi biru. Ah, aku tahu. Kita tukeran warna. Sial, gini akibatnya kalau kita berantem. Kayaknya beginilah keadaannya sekarang. Ayolah, jangan sedih. Yuk kita lihat permennya. Hei, mungkin bisa kita betulin? Yah, kayaknya layak dicoba. Oke, tutup mata dan berdoa. Oke, udah cukup lama. Apa berhasil? Sial, warna kita masih ketuker. Tunggu, permennya juga harus tukeran. Oke, coba lihat permennya. Yah, lebih baik ku cobain permennya. Coba tiup gelembung, semoga membantu. Hey, gelembungnya pecah, aku jadi biru lagi. Yes, ya ampun, aku juga mau nyobain. Oke, saatnya meniup. Yes, aku juga berhasil. Aku suka jadi pink. Berhasil, ayo tos. Kalau boleh milih, kamu pilih biru atau pink? Beritahu kami dalam komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu serta subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren kayak gini.